seperti proyek. Karena pemerintah ini bagaimana dia mengembangkan lagi kurikulum supaya lebih mungkin lebih maju lagi sesuai dengan sebagai waktu kurikulum juga masih abu-abu, Bapak. Ya, karena kemarin saja pada saat kami menerjemahkan kerangka kurikulum bersama dengan Pak Indi, terutama ada satu mapel yaitu MULOK itu, kami kira di sana karena tertulis di dalam kerangka kurikulum itu ada 2 GP, tapi ternyata pada saat konsultasi sama Ibu Erika bahwa itu terintegrasi pada beberapa mata pelajaran. Ya, jadi oleh karena itu cepat kami ubah artinya, Pak. Artinya pengetahuan kami tentang kurikulum, walaupun saya sebagai wakil kurikulum dan Pak Yudi sebagai koordinator akademik masih sangat sangat minim, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan di dalam kerangka kurikulum tadi ada kewajiban dari peserta didik untuk menulis esai sebagai salah satu antara kurikulum 13 dengan kurikulum operasional SMA Pres Negeri 23 itu hanya perbedaan istilah, pergantian nama. Indikator sama dengan tujuan pembelajaran, hanya penggantian namanya saja. Jadi mungkin bagi kita tidak asing lagi, hanya saja namanya yang berganti, yang berkata struktur kurikulum yang tadinya ngajaran 3 jam mungkin 2 jam.